在在哪里？每个难处的鼓励，你恩典在哪里？每个伤心失望里，你爱我爱到底。在你爱的光中，我的超能力。我爱你，用尽我全心全意全力，荣耀高举你的名，我跟随不怀疑。Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kami berdua ingin bersaksi tentang kebesaran kuasa Tuhan yang kami alami. Pada hari Minggu yang lalu, kami satu keluarga pergi ziarah ke kuburan kedua orang tua saya, dan anak saya yang paling besar, Vivi, mengajak pacarnya ikut serta. Seperti biasanya, ketika kami sampai di sana, kami selalu menabur bunga. Setelah selesai, kami lalu pulang. Pada saat pulang, ketika kami jalan menuju tempat parkir mobil, tiba-tiba saya sambil bercanda dan saya ngomong sama anak-anak saya bahwa tadi Kungkung dan Popo sudah melihat calon suami dari cucunya. Padahal saya hanya bercanda, saya tidak ada bermaksud apa-apa. Ternyata perkataan saya itu telah membuka celah bagi iblis untuk menyerang saya. Dan pada malam harinya, ketika saya sedang tidur, tiba-tiba saya merasakan dada saya ada beban yang berat menekan saya, sehingga mulut saya tidak bisa bernafas. Dan akhirnya seketika itu juga saya berontak untuk coba melepaskan beban itu. Ternyata saya tidak kuat. Akhirnya saya tidak tahu apa-apa lagi di dalam tidur saya. Ternyata iblis mulai menyerang saya. Pada saat itu istri saya sedang berada di kamar dan dia belum tidur, dan dia menyaksikan semua kejadian yang saya alami pada malam hari itu. Saat itu sekitar jam 10:30 malam, kebetulan saya belum tidur. Tiba-tiba saya mendengar suami saya berteriak. Pertama, saya pikir dia cuma mimpi aja. Saya biarin aja, tapi suara itu terus berlanjut 2-3 kali. Saya mulai kaget dan saya cepat-cepat mendekati dia, dan saya melihat dia sedang mengepal kedua tangannya dan seperti sedang berontak melawan sesuatu. Seketika itu saya menyadari dia lagi diserang roh jahat. Saya langsung doa usir dalam nama Yesus, dan saya terus berdoa dan saya terus panggil nama Yesus. Saat itu anak saya yang besar mendengar teriakan saya, dia langsung masuk ke kamar saya. Kami berdua terus doa peperangan dan terus berteriak panggil nama Yesus dan sambil membangunkan suami saya. Nah, saya melihat matanya sudah mulai terbuka dan dia sudah mulai melepaskan kepala tangannya, tapi pandangan matanya kosong dan dia terlihat lemas. Saat itu saya bersama anak saya, kami berdua mengangkat badannya ke posisi duduk, dan kami terus doa dalam nama Yesus. Kami terus doa dan panggil nama Yesus. Saat itu saya sangat panik sekali dan saya langsung berlari keluar memanggil anak saya yang nomor 2 dan yang nomor 3. Singkat cerita, kami berempat doa peperangan dan doa dalam bahasa roh. Melihat kondisi yang seperti itu, anak saya yang nomor 2 berinisiatif menelpon Pak Adrian. Beliau langsung melayani suami saya lewat video call. Begitu beliau melihat suami saya, dia bilang dia melihat ada roh kuburan mengikuti suami saya dan ingin memasuki tubuhnya. Terus beliau langsung tanya kepada kami, tadi di sana kalian ada ngomong apa-apa enggak? Nah, seketika itu saya teringat seperti yang suami saya cerita tadi, bahwa perjalanan pulang dari kuburan menuju ke parkiran mobil, dia sempat bercanda dan ngomong sama anak-anak.
Popo dan Kungkung tadi sudah lihat calon suami dari cucunya. Terus Pak Adrian mendengar itu, dia bilang, itulah kata-kata yang membuka celah, membuat iblis itu bekerja dan menyerang suami saya. Saat itu Pak Adrian langsung berdoa, kami berdoa bersama-sama dalam bahasa roh, mengusir roh jahat itu. Pelan-pelan suami saya mulai sadar dan mulai bisa mengikuti arahan Pak Adrian. Pak Adrian minta suami saya untuk doa minta ampun sama Tuhan. Suami saya sudah mulai bisa mengikuti dan berdoa sendiri minta ampun sama Tuhan. Pak Adrian juga minta kami memberikan suami saya perjamuan kudus dan mengurapi suami saya pakai minyak urapan. Puji Tuhan, kami semua melakukan itu. Setelah selesai semuanya, puji Tuhan, suami saya sudah sadar dan pulih dengan sempurna. Pak Adrian juga sempat berkata, puji Tuhan, keluarga kami ada mesbah keluarga, jadi roh jahat itu tidak bisa memasuki tubuh suami saya karena ada perlindungan dari mesbah keluarga itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau ingatkan kepada setiap kita, kalau kita pergi ziarah ke kuburan, kita harus hati-hati menjaga perkataan kita, jangan sampai kita membuka celah bagi iblis untuk menyerang kita. Demikianlah kesaksian kami berdua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Mari setiap kita sama-sama kita untuk menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama siap memuji nama Tuhan. Amin. Ya, siap memuji nama Tuhan. Kita sorakan haleluya. Haleluya.
Jesus. Benar Tuhan,
Tiada Allah yang seperti Engkau. Tiada satu kuasa pun di muka bumi ini yang sanggup menandingi kekuasaan Engkau, Tuhan. Engkau melebihi segala apapun yang ada di muka bumi ini. Engkau kuat, Engkau agung, Engkau mulia, Tuhan. Karena itu setiap kami pada saat ini, Tuhan, keputusan yang tepat ketika kami datang di hadirat Tuhan. Ketika hari ini, Tuhan, anak-anak-Mu bersujud, berlutut di hadapan Engkau, menaikkan setiap pujian kami, menaikkan setiap penyembahan kami, Tuhan. Sebab kami tahu di dalam hadirat-Mu, kami merasakan ketenangan, kami merasakan pemulihan yang dari Engkau, kami merasakan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang peduli kepada kami. Dalam kesesakan yang ku harap hanya Kau, Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapaku yang setia. Penolong Tuhan
boleh rasakan kehadiran Tuhan saat ini menyelimuti hatimu. Rasakan saat ini Dia bertahta di dalam lubuk hatimu. Dia sedang menjamah engkau. Dia mau memulihkan hidupmu. Dia mau campur tangan atas hidupmu. Buka hatimu. Biarkan Dia masuk dalam hidupmu lebih dalam lagi. Jesus. Pegang erat setiap tangan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Jangan menjauh dari hidup kami Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Tanpa Engkau kami tidak sanggup berdiri, melewati hari lepas hari dalam hidup kami Tuhan. Kami perlukan Engkau Yesus. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Hidup kami Tuhan, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Bahkan ketika kami dalam jurang maut, ketika kami berada di dalam lembah kekelaman Tuhan, Engkau berdiri di sana bersama dengan kami. Engkau menarik tangan kami, Engkau mengangkat kami Tuhan.
dan Engkau membebaskan kami Tuhan dari setiap belenggu dosa yang mengikat kami, Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau diberkati lebih lagi oleh kebenaran firman-Mu yang memerdekakan, yang memulihkan, dan menyembuhkan roh kami Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami mau dibentuk oleh Engkau lebih lagi. Kami mau diproses oleh Engkau lebih lagi. Sehingga Tuhan, Kau mendapati kami Tuhan. Muncul menjadi emas yang murni, yang tahan, yang bisa melewati setiap proses dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias, hati yang meluap, hati yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Lebih lagi kita siap sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Pin on yong ti ji moi zai zu li mian. Sukacita sekali kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu. Jika an fon hi, jika han yu kiet si kien ho kien mian. Kita masih bisa beribadah dengan bebas. Jika han yau qi jan jika qi fui. Dan kita bersyukur karena kita masih diberikan hidup. Ya, jika kam cha zu jin bo zu ja su han pun jika sang miang. Mari kita gunakan hidup ini. Jika loi palia kai sang miang untuk berjalan mengikuti Kristus. Jika loi kian sui kito supaya kita sampai kepada rencana Tuhan yang terakhir. Sito jika hiau teu song tike bak pun jika kai. Nah puji Tuhan pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kam cha chu kin chau sin jika ai fan fu si xiong song tie fan yi dengan judul perjalanan rohani. Lihat timu cuy kong to suklin kai lucin. Saya bacakan ayatnya dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Timotai Helsu ti si jong ti chi teo ti pat. Ngai jikin ket kiu lia kai pi soi. Ngai jikin ket kiu liao. Ngai jikin po jong nga kai sin sim. Kin ha ji pi pun ngai lia jin li kai kon mien. Ju si pun ngai kai. Kung pin kai lat kon choi kia kai nit ji tan he me tan tan pun ngai tan sa tan he pun mui ja hot mu ju to chon lai kai. Nah, Paulus tahu bahwa hidup ini adalah seperti suatu pertandingan lari. Jadi lia polo ti lia kai sang miang chue ho chong chik nin pi soi kai. Ya, suka atau tidak suka, jika fon hi mfon hi, seseorang akan menuju akhir. Jadi lihat jika boy tahu get cute liao. Nah pertanyaannya, apakah yang kita lakukan selama pertandingan tersebut? Kita muntikin lah jika to cut loy mai tong jika ten liat kayak pisoi na. Apakah kita berlari dengan baik? Hemme jika ho soi jauh. Ataukah kita berlari dengan asal-asalan? Hemme jika lon loy soi jauh. Nah Paulus dengan tegas mengatakan. Jadi Paulo an min pak kong jika ti. Bahwa ia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ki kong ki jikin ket kiu lia ho kai pisoi ya. Ya, bahkan dikatakan dia mencapai garis akhir. Ki kongnya ki jikin ket kiu lia lia ket kiu liao. Dan dikatakan ki ya nyong kong. Ya, dia memelihara iman. Ki po fu kia kai sin sim. Ya. Walaupun kehidupan Paulus pada awalnya, sejan dia kayak senfat jichen. Ya, dia adalah seorang penganiaya orang Kristen. Ki jichen an boy ki fu lia ki tu tuanyin. Bahkan dia membunuh orang Kristen. Ki jasat an to ki tu tuanyin. Satu saat ketika dia mengadakan perjalanan, jo jichen ki hang lia kayak lucin. Ke kota Damsik. Ki hi Damsik tifong. Di mana dia akan menangkap orang-orang percaya di sana. Kaji siki oi tok le sinju kanyin. Tapi di tengah jalan tan he choi pan lu dia
bertemu dengan sinar dari langit. Jadi ki ju kong chao dao ge kai mu ju ya chung tian tong tian ai. Sehingga dia jatuh ke tanah. Dan hau ki pan ha hi. Dan ada suara dari dalam cahaya itu berkata. Jadi ju sang jim anyong kong. Saulus, Saulus. Saulo, Saulos. Kenapa engkau menganiaya aku? Tomai nyipit pet ngai. Paulus kabit dan berkata, siapa engkau? Jadi polo hak to kimun ginyihe masa. Dan suara itu berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Dan helia sang jim anyang kong ngai cuwe jasu nyi sopit pet gaya. Namun saat ini engkau terus ke kota Damsik. Kiham kihi Damsik e sang hong. Di sana engkau akan bertemu seorang bernama Ananias. Akai nyi bo nyi to jita nyin on to Ananias. Nah, saudaraku, waktu itu Paulus tidak bisa melihat dan langsung buta. Haji si ke Paulo kim hiao kon leo ki pumu. Tapi singkat cerita. Tan he ton kong. Sampai di kota Damsik. Teo leo ke Damsik e sang hong. Dan didoakan Ananias. Jadi Ananias buigi tau kau. Dan akhirnya melihat kembali. Dan heo ki hiao kon, ke mucu hiao kon leo. Nah, dari situlah awal perjalanan rohani Paulus. Jadi chung kai ji si chu he kia kai su li nai lu chi na. Dia bertobat. Ki fui koi. Namun pada saat itu juga tidak ada yang percaya. Tan he kai ji si mo ju siong sin ki kai. Karena orang tahu semua bahwa Paulus ini adalah seorang penganiaya atau pembunuh orang percaya. Jim bu kita sa tau kiam mian ji chen polo ki an boi sat ki tu thua nyin ki an boi pit pet le kai ki tu thua nyin na. Dari awal perjalanan rohaninya ini. Jadi chung kai ji si kia kai su li nai lu chin. Dia mengalami banyak tantangan. Ki chao nyi to an to pit pet ya. Banyak masalah. An to cencat ya. An to mun thi. Banyak persoalan. Ya an to mun thi. Bahkan dia mengalami hal-hal yang tidak baik. Jadi kicau nyi to an to moi chin kong ah. Dia mengalami kelaparan. Kicau ki tuki. Kedinginan. Kicau pot lang. Kapalnya hampir tenggelam. Kia kai son ha chim head. Digigit ular. Pun dia sangau to. Dan dia berkata bahwa. Kia nyong kong. Karena engkau, karena Yesus, kami ada di dalam bayang maut sepanjang hari. Jin boi bu liao ni jasu ngai cui ngai mu nyi cao nyi to lia kai si mong ah. Namun Paulus tidak menyerah. Tan he polo ki mo tui toi hong ya. Bahkan Paulus dikatakan dia rela melepaskan semua kemuliaannya. Jadi polo ki jin hi ki palia kai jung jawa ki nae sit head ah. Semua fasilitas yang dipunyainya. Kok jong ji chen ki jiu kai. Makanya dia berkata, aku tahu apa itu kelaparan. Jadi ki yau kong ngerti hemang si onto tuki. Aku tahu apa itu kelimpahan. Ngai chi liao hemang si onto fungfu kai. Karena Paulus sudah mengalami semuanya itu. Jim boi liao polo kin ko ham chung gi kin ko liao. Tapi karena Yesus. Tan he bu liao jasu. Dia rela melepaskan semuanya itu. Jadi ki manji ki piong het kok jong ji chen ki pun ngai ki jiu karena kai. Dia merasa berhutang nyawa kepada Tuhan Yesus. Ji bu ki chio ki sau ja su cai ya. Itulah sebabnya dia mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Janji ki pa ge kai sang miang loi si fung chu. Nah, inilah pertandingan-pertandingan ya perjalanan iman yang Paulus hadapi. Lia chu he kia kai kin ko kai lia kai su lin kai lu chin ki oi kin ko kai. Dan pada akhirnya ya ket kyu. Dia mengalami satu keadaan yang tidak baik sekali. Ki cao nyi to an moi chin kong ah. Dia berkata bahwa ada dulu duri dalam dagingnya. Ki kong ju net a choi nga kai nyu li mian ah. Entahkah ini penyakit atau keadaan apapun itu. He mai lia kong to ki ju piang thong kok jong moi chin kong ah. Dia berseru kepada Tuhan tiga kali. Ki fu ham ju sam lin ah. Tuhan cabut duri dalam daging saya ini. Ki ham song ti pa lia kai net ya. Pyong chut chung kia kai nyu. Berarti itu menyiksa sekali Paulus. Jadi lia net ya an met ki thong khu ah. Tapi Tuhan berkata, cukup kasih karunia aku kepadamu. Tan he jasu tu ki ko nga kai en si ya. Pun nyi keu keu ah. Di saat engkau lemah, kekuatanku nyata di dalammu. Tong nyi chio nyi an nyon nyok.
ngai pun nyilit liong. Kita melihat ya, secara lahiriah Paulus ini mengalami banyak kesengsaraan sampai akhir hidupnya. Jadi jika kon ya cau nyuk ti kon lihat Paulus cau nyito anto munti teu gisi ya. Namun dia berkata dalam firman ini, tan helia kai kin bun anyong kong, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi ngai ya jikin ket kiu lihat kai ho kai pisau ya. Yang baik. Ho kai ya. Artinya dia sungguh-sungguh. Kaya jisi kian cincin kinkina. Tidak asal-asalan. Kim boy lon lo ya. Nah ini kunci pertama untuk kita sampai kepada kekekalan. Dia tijit ya cung tiam cika boy teto ya jun hen ngai sang miang. Waktu kita percaya Yesus. Tong cika siong sin yau jasu. Itulah awal perjalanan rohani kita. Dia cuy cika koi si dia kai su lin kai lu cina. Namun dalam perjalanan kita ini kita menghadapi banyak ujian demi ujian. Tan he tong jika hang lia su lin kai lu chin ya, jika boi cao nyi to an to kai kau nyama. Ya, tujuan semua itu supaya kita menjadi sempurna. Jadi kia kai mu piao cua met jika hiau ban chien na, chien ban na. Jadi saudaraku, jangan takut terhadap ujian itu. Ku soji hiung ti ji moi jika mo kiang cao nyi to kok jong kai kau nyam. Banyak orang yang percaya Yesus. Anto nyin siong sin jasu. Mempunyai pandangan yang salah. Kita sa anto mo kai siong fab. Bahwa ketika percaya Yesus. Tong ki siong sin jasu. Maka tidak akan ada lagi masalah. Jadi jithit mo mun thi liao. Tidak akan ada lagi pencobaan. Jadi mo ju chiwa tau nyi to lia si tham ngai. Nah ketika dia mengalami suatu pencobaan. Tong ki cao nyi to lia si tham. Atau mengalami ujian demi ujian. Tong ki cao nyi to kau nyam. Dia terkejut. Ki hak to wa. Dan berkata. Aki boy anyong kong ah. Tuhan. Cua. Saya kan sudah sungguh-sungguh percaya kepadamu. Ngai kan jikin siong sin nyi liao ban chen liao. Saya setia kepadamu. Ngai an chung sim tu nyi. Kenapa saya mengalami masalah seperti ini? Tomang ngai boy kin kok anyong hinai munti na. Mulai marah sama Tuhan. Jika koi si at song ti. Mulai kecewa kepada Tuhan. Koi si fui sim tu song ti. Dan tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Jan heo ya anto ya koi si li koi cua. Nah ini adalah kekristenan yang salah. Lia cue mtui kayak gitu tu. Pandangan yang salah. Mtui kayak siong fab. Ya seperti cerita di dalam kisah Ayub ya. Pocong lihat jika kon lihat jok pakai kursi ya. Nanti saudara baca dalam Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Maka nyituk gi jok pakki di nyicong di kiu teh di sip. Ketika Ayub mengalami suatu ujian. Tong lihat kayak jok pakki cao nyito lihat kayak kau nyam ya. Anaknya mati 10. Kaya kayak sefo sip cak kose. Ya kambing dombanya hartanya semua habis dicuri. Kaya kayak jongnya pun nyingka teo ciu ciu. Dan yang terakhir penyakit yang menimpa dia. Jadi cuy ket kiu kicau nyito ju piang tung ya. Waktu itu istrinya kaget. Kaji si kia lopo hak to. Dan dia berkata. Aki anyong kong. Masih bertekunkan engkau dalam kesalehanmu. Kutukilah alamu dan matilah. Nyi han kin lo coy nya kai cien si mo. Nyi jiunya kai sina, nyi ho si het hina. Nah jadi selama ini pandangannya salah. Jadi ji ciena kia kai siong fab ya, anto mtu ya. Bahwa percaya Tuhan itu tuh, maka semuanya akan hilang. Ki ci to, jomai siong sin cu ya su ham chung umo het liao. Ya karena dia tahu Ayub ini saleh. Ji mu ki ti le jok pak ki an ju cien sim ngai nyi na. Jujur. Ki an lo sit. Menjauhi kejahatan. Ki jan li le kai kok jong ngai cuy. Kok bisa ditimpa seperti itu? Tomai ki boi cao nyi to anyong hini chin kong na. Nah dia marah. Aki cio ki an at. Dia kecewa. Ki fui sim. Dia suruh menyangkal Tuhan. Ki ham ke lo kung hi feo nyin jasu. Dan dia bilang mati saja. Ki ham ki nyi ho si het hina. Nah banyak anak Tuhan seperti ini. Jadi anto ki tuk tuai nyin anyong hini thai tu. Pandangan seperti ini tidak akan bisa menyelesaikan pertandingan yang baik. Anyong hine siong fab ah, jika miao get kiu lia pi soi ho ho ah. Ya, banyak orang memulainya dengan baik.
Anto nyin koi si, an ho kai chin kong. Tapi tidak sampai garis finish. Tan hai kimo teo ket kiu. Tidak mengakhirinya. Kimo teo ket kiu. Ya seperti kisah di dalam, contoh di dalam cerita Samson, Simpson. Ya ho chong lia jika kon Samson ne kusi ya, Simpson ne kusi. Dia memulai dengan baik. Ki koi si, ho ho. Tapi mengakhirinya dengan tidak baik. Tan hea kimo jung ho ho e kiet kiu lia kai pi soy ya. Dia dipilih khusus Allah. Song ti tit piet sien gia. Menjadi pahlawan Israel. Cho lia kai ji siet lia dai ying siung ah. Tapi karena perempuan bernama Delilah. Tan hei jin cho lia moi chai on to Delilah. Ya, membuat dia meninggalkan kasih karunia Tuhan. Jadi met ki jan li lia song ti pun ki NC gai. Nah jadi kita harus mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Jadi jika ai ho ho get cute lia kai piso ya. Artinya kita harus terus berjalan maju. Kia jisi jika ai tiam nyongin hang ah. Ujian apapun di depan kita. Kok jong ai kau nyam jika kin ko kai. Kita tetap harus berjalan. Jika ai ki siuk hang ge. Kita harus naik kelas. Jika ai song pan. Iman kita harus bertumbuh. Jika kita sinsim oi jong thai. Amin saudara. Amin hyung ti ji moi. Iya. Selanjutnya. Jan heo. Paulus juga berkata, aku telah mencapai garis akhir. Jin bo lia polo ja nyang kong ngai jikin kit kiu leo. Artinya apa? Ke ji si he mai. Bertekun menjalani hidup. Ki oi kin lo hang lia kai sang miang ah. Dan mengabdi kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Jadi, oi si fung cu teu gi si ya. Nah, inilah yang Tuhan mau saudaraku. Ya cue song ti oi ya. Bukan hanya mengakhiri pertandingan dengan baik. Metan tan cika kiet kiu lia kai pisoi ho ho. Tapi kita harus sampai kepada garis finish. Tan hai cika oi teu kiet kiu ah. Seperti pelari itu. Ho chong lia soi cewek nyina. Nah, jadi saudaraku kita harus bertekun dalam mengiring Tuhan. Jika ayu kin lo loi ken sui cu. Kita tidak boleh menyerah. Jika mo thoi hong. Dan jangan mundur. Jika ja mo nyong hin. Kalau kita mundur. Joy jika thui pu. Maka kita saudaraku akan gagal. Jika boy sit pai. Bahkan kita akan dicoret dari buku kehidupan. Jika boy ja subak het jika miang choi lia kai sang miang kai. Jadi katakan dalam Ibrani 10 ayat 38-39 nanti saudara baca. Choi hipak loi su tisip cong samsip patel samsip berkata, orangku yang benar hidup oleh iman. Dan apabila mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tan he nga nyinyin boy fat cok toko kia kai sin sim. Jok itui po ngai tu tui ki mo manji ya. Nah, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Tan he cika met tui po kai kak met mo ngai nyin, tan he jiu sin sim kak tet sang miang ngai nyin. Nah, jadi saudaraku, jadi hyung ti ji moi, kita harus berjalan terus. Cika e ki siuk hang. Ya, kita mengawali jika ai khoi hi menjalani jika ai hang dan mengakhiri jika ai get kyu. Jadikan ini moto di dalam kita mengikut Tuhan. Jadi lia cue jika ai jung tiam loi ten cua. Bertekunlah terus kepada Tuhan. Jika ai ki siu kin lo choi cu li mian. Jangan mundur. Jika mo thui pu. Jangan menyerah. Jika mo thoi hong. Jangan kalah. Jika mo su het. Karena Tuhan menyertai kita. Jin boi jasu ka chika thung chai. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita. Chu jasu msit li khoi chika. Yang penting kita setia. Chui chung jau chika ayu chung sim. Nah dalam ketekunan ini saudara menjalani hidup. Chui le kai kin lo chika chau le kai sang miang ya. Maka kita harus terus mengerjakan takut akan Tuhan. Hidup dalam firman dan setia. Jika kisiu jus kiang song tielin oi hangge kai fanyi jika oi jung sima. Amin. Amin. Dan yang ketiga. Tisam kai. Bukan hanya sampai garis akhir. Meteu lia kai kit kiu. Paulus berkata. Polo anyong kong. Aku memelihara iman. Ngaya pojong nga kai sin sima. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita tetap memelihara iman? Anyompan cita cika hiau pojong cika sinsim na. Kita harus tetap setia menghidupi firman itu. Cika aju cungsim loy hang lia kai cinli ya.
fani. Ya, hari lepas hari. Muinyet. Dan fokus kepada panggilan surgawi. Jadi jika ai chung tiam tui lia kai tian tong ai fu jiao a. Inilah kunci memelihara iman. Lia chue ji cha chung tiam jika hiao po fu jika kai xin xin ma. Dikatakan dalam Filipi 3 ayat 14. Filipi su ti sam chong sip si jet. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jika loi loklit tui jika kai mubiao, oi tet to lia kai libut, ciu he tian tong kai fu jau, ciong song ti jasu kituk limian. Amin saudaraku. Amin hiung ti jimoi. Ya, jadi kita harus terus memelihara iman ini. Jika ai ki siu po fu jika kai sin sim, dengan po jong kita... jika sin sim. Fokus terus kepada panggilan surgawi. Jika cung tiam cuhe lihat tian tong ai fu jau. Jadi kita tidak boleh teralihkan oleh keadaan dunia ini. Jadi jika maupun ya kai se kai jang hiong ah. Ya tidak bisa disangkal bahwa kondisi sekarang ini. Jika tikin hai cin kong. Dengan adanya wabah COVID. Ya kai pui jam piang ya. Semua manusia terkejut. Ham cung tu cito hak to. Teralihkan pandangannya. Jadi lihat kayak kia kayak mupiao pun dia kayak sekai jang yong toa. Dan mungkin imannya sudah teralihkan. Konen kia kayak sinsim dia jauh tung. Manusia hidup dalam ketakutan. Jadi nyin cito an kiang. Hidup dalam stres. Cito an song nokin. Kepanikan. Cio an lon. Ya sehingga manusia sekarang ini banyak mengalami fobia. Jadi kin hai nyin an to kiang lia kiang ka. Melangkah satu langkah takut. Ki chao ki hang jit phu ki kyang. Nengok ke belakang takut. Ki bong poi heo chu chao kyang. Walaupun ini saudaraku terjadi. Sui jan ya jikin fat sen ya. Ini bagian firman Tuhan. Lia chu he phu phu nia. Harus terjadi. Lia oi chan sen chut loi gai. Itu sebagai alat penampi di tangan Tuhan. Lia chu he ho chong jasu oi khao nyam chika. Untuk melihat iman kita. Loi kon chika kai sin sim. Kalau kita gandum. Jo hai chika ji cak ma. Melakukan firman Tuhan. Chika hang song ti ge fanyi. Tidak akan tertampi. Chika boi tin el het. Tidak akan kalah. Chika boi su het. Tapi kalau kita bukan gandum. Tan hai jo chika me ma. Kita akan tertampi. Chika boi el chut loi. Nah jadi saudaraku, kita harus tetap berjalan terus. Jadi hiung ti chima chika e ki siu hang hang hi loi. Amin. Amin. Kalau kita belum waktunya mati. Joy chika siken mang teo oi si. Kita tidak akan mati. Chika jinjan boi si. Sekalipun kita saudaraku mengalami corona. Sui jan chika tin to le kai pui jam piang. Mungkin kita berkata, kenapa mereka mati? Konen chika mun to me kita sa boi si. Berarti sudah waktunya. Ya ke ji si ke jikin ke siken teo leo. Dan itulah pintu bagi mereka untuk kembali. Ya konen lihat ji cak mun pun kita con tian tong. Ya karena tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Jin boi mo ju si chin fat sen ju mo mti gai. Akhir Desember yang lalu. Sip nyinyet chien. Ya saya mengalami OTG. Jadi ngai pintu lia kai pui jam piang ya. Dinyatakan positif. Jadi kita sakong ngai jiu positif. Tapi tidak ada gejala sedikit apapun. Tan hai ngai mo chi to ma ai. Penciuman tidak hilang. Ngai han hiao pi. Perasa tidak hilang. Ngai han hiao chi dong si. Tidak batuk. Ngai mboi chu. Tidak sakit tenggorokan. Mboi heo len tung. Pokoknya tidak ada sama sekali tanda-tanda. Jadi mo jiu lia kai ki hong et teto lia piang ah. Saya tetap bersuka cita. Ngai jinjan. Kailo. Karena saya percaya. Jin bengai siang sin. Tuhan Yesus menyertai saya. Ju jasu kangai tung cai. Saya menikmati hari-hari itu dengan sukacita. Ngai cito, ngai an hiong siu mu nyit ngai cio ngai an kailo. Tidak ada rasa takut. Ngai mo ju cio kiang. Tidak ada rasa stres. Mo ju cio song nokin. Tidak ada rasa tawar hati. Jadi ngai aja mo cio fuisim. Dan tidak ada sedikit pun kecewa. Ngai jamo cito fuisim. Saya malah bersyukur. Ngai jinjan kam encu. Saya katakan terima kasih Tuhan. Ngai kong kam chanyi cu. Berarti iman saya akan naik tingkat lagi, naik kelas lagi. Jadi ngai kai sinsim boi kien ka songpan ya. Ya jadi dari awal sampai akhir. Chung teo teo mui. Keadaan biasa aja. Ngai mo cito ma ai. Seperti begini kondisinya. Hocok anyong hin ngai kai chin kong.
Ya itu pun saya katakan itu kasih karunia Tuhan. Lia ngai boi kong lia cuwe song tiga entian pun ngai. Nah selama sejalani itu. Tau ngai hang anyong hin. Pikiran saya itu selalu positif. Jadi ngai kai si siong jin jan ho siong ho kai. Merenungkan kuasa Tuhan. Ngai fan fu song tiga kian piang. Kasih Tuhan. Kia kai oi. Dan sebagainya. Kok jong ngai. Nah jadi saudaraku. Hing ti ji moi. Jangan takut. Cika mo kiang. Ya. Bukan berarti mereka yang meninggal tidak disertai Tuhan. Mekong to, oh kita sapun ya puijang piangai kosin song timo kaki tungcai. Sudah waktunya. Ya, kia jesi kia siken teo leo. Ya, manusia kapanpun bisa meninggal. Jadi nyina, kiang situ kia kose. Dengan cara apapun. Jungkok, jongkok, jongai fongsit. Ada yang meninggal bukan karena corona. Jue ki kose me tokolia puijang piang. Pesawat jatuh meninggal. Kia kai puiki cunghai kia boi kose. Mengalami kecelakaan meninggal. Aki boi chongcha kia boi kose. Ada yang duduk nonton meninggal. Jue ki konen tiensi kia boi kose. Nah mari kita saudaraku fokus merenungkan firman Tuhan. Jika ai chung tiam kin fan fu si siong song ti kai fan yi. Kalau kita sedang menjalani sesuatu seizin Tuhan. Jue jika hang chao song ti kai. Artinya kita harus melewati ujian itu. Kajisi jika oikin kolia kai kaunyam ya. Nah setelah kita melewati ujian itu. Tong jika kin kolia kai kaunyam. Maka iman kita naik kelas. Jika kai sinsim boikin ka songpan. Ada kemuliaan yang baru. Jiu sin kai jung jauh pun jika. Yang Tuhan sediakan bagi kita. Songti jipi pun jika. Amin Bapak Amen, Ibu. Amin hiung jijimoy. Ya kita mau pegang firman ini. Jika cabu mulia kai fanyi. Akhiri pertandingan dengan baik. Jika get kiu lihat kayak pisoi hoho. Dan kita harus berjalan sampai garis finish. Jika kisiu hang tentel get kiu. Dan tetap memelihara iman hari lepas sehari. Jika pojong jika kayak sinsim kienka muinit. Maka Paulus berkata. Paulo anyongkong. Telah tersedia bagiku. Jikin jipi pun ngai liao. Mahkota kebenaran. Lihat cinli kayak konmien lah. Bukan untuk aku saja kata Paulus. Metantan pun ngai tansa. Tapi itu semua orang yang setia sampai garis akhir. Tanhe pun muicak cungsim kanyine teu get kiu ah. Menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ki loi hot mu ju to jon loi gai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ju jasu ju fu thai che ka. Kita berdoa. Sika tau kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kam chenyi ju jasu. Untuk firman kebenaran ini. Nya kai cinli, nya kai fanyi. Engkau membukakan kami rahasia. Nyi jikin koi le kai pimet pun ngai tau sa. Untuk sampai kepada akhir daripada perjalanan kami. Loi teu nga kai lu cin kiet kiu kai. Untuk masuk dalam kekekalan. Loi lo nya kai jun hen kai sang miang. Bahwa kami harus mengakhiri pertandingan dengan baik. Ngeta sa ai ho ho get kiu le kai pi soi. Kami harus sungguh-sungguh. Ngeta sa ai cin-cin kin-kin. Dan mempersiapkan diri. Jun pi. Ngeta sa. Dan kami mau mencapai garis akhir. Ngeta sa ai teu le kai get kiu ah. Dengan terus bertekun di dalam menjalani hidup. Kin lo loi le kai sang miang, hang le kai sang miang. Sampai akhir hidup kami. Teu teu ngeta sa ko se. Dan kami memelihara iman. Ngeta sa hiau po jong ngeta kai sinsim. Apabila engkau datang kembali kedua kalinya. Tong nyi to chon loi ti nyilin. Maka engkau menyediakan kami mahkota kebenaran. Nyi ji pi pun ngeta sa cin li kai kon mien. Kuatkan kami semua Bapa. Nyi te su nyi ken ku ngeta sa tien apa. Kami seluruh jemaat Abalop Kasih Jamblang. Nyi ken ku lia kai. Dan kami semua orang percaya di seluruh dunia. Ngeta sakok jongkok jong sekai li siong sinyi kanyin. Setialah sampai akhir. Jika icung sim teusi. Maka Yesus mengurniakan kita mahkota kehidupan. Jasu boy pun jika lihat sang miang ekon miena. Tuhan Yesus menyertai kita. Cu jasu kak jika tongcai. Dan memberkati kita semuanya. Cu fu jika tai ceka. Dalam nama Yesus. Pung cu jasu miang. Kami bersyukur dan berdoa. Ngeta sakamcia. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan Yesus dan menerima berkat damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan pengampunannya oleh darahnya yang kudus terus menyempurnakan kita dan persekutuannya oleh rohnya yang kudus menyertai kita, menghibur kita, menguatkan kita.
mengisapkan kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput di atas awan yang permai. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Mesias kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.